adalah penolong kita. Dia adalah pembela kita. Menyadarinya atau tidak menyadarinya, Allah-Mu adalah penolongmu. Engkau bisa datang kepada-Nya setiap saat dan waktu, memanggil nama-Nya. Dan Alkitab katakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, nama itu akan menyelamatkan dia. Karena nama Tuhan, nama Yesus adalah menara, kota perlindungan, kubu pertahanan buat hidup kita. Bahkan dialah segalanya. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Oh, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Ayat 9 dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia.
Ayat yang ke-30, saudara lihat. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Jadi sorak-sorai atau kemeriahan Kristus Tuhan yang jalan di tengah-tengah jalan itu membuat keriuhan dan membuat dua orang ini mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud. Mereka berseru, Tuhan anak Daud. Mereka mungkin belum mengenal nama Yesus seperti saudara dan saya. Tapi mereka tahu yang lewat ini bukan hanya seorang rabi biasa. Tapi dia Tuhan. Dia keturunan Daud. Dan mereka sudah mendengarkannya. Itu sebabnya mereka berseru, Tuhan anak Daud. Kasihanilah kami. Have mercy on me. Have mercy on us. Kasihanilah kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Sudah lihat ayat ke-31. Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Supaya mereka diam. Mungkin seperti situasi kita hari ini. Kebisingan di dalam pergumulan kita. Ketika kita share kepada banyak orang, orang berkata, you diamlah, terlalu bising kamu. Mengapa saudara? Karena mungkin ketika kita berseru, kita share kesulitan kita, mengganggu telinga orang lain. Tahukah saudara, Tuhan tidak terganggu. Karena itu mereka percaya, karena mereka percaya. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, Yesus anak Daud. Kasihanilah kami. Lihat ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Saya berdoa hari ini, ketika engkau berseru, Allah juga berhenti sejenak dan memandang kepadamu dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Bayangkan Allah berhenti di hadapanmu dan berkata hari ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Apa yang kamu kehendaki supaya Yesus bisa melakukannya kepadamu hari ini? Dan lihat ayat ke-33, jawab mereka, Tuhan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dan apa yang Yesus katakan? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mengikuti dia. Menarik saudara. Karena Yesus berhenti dan bertanya. Kalau hari ini engkau berseru kepada Tuhan, dengarkan baik. Mungkin engkau sudah berseru beberapa waktu yang lalu. Dan orang-orang di sekitarmu, keluargamu berkata kamu bisik, kamu berisik sekali. Kamu terlalu sering menceritakan keluh kesahmu. Maka hari ini engkau berhenti dan engkau berseru hanya kepada Tuhan. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, pandanglah kepadaku dan lihat pergumulanku. Dan orang yang berseru kepada Tuhan, Allah mendengar. Namun di dalam Yesaya dikatakan, bukannya telinganya kurang tajam untuk mendengar dan tangannya kurang panjang untuk menjangkau hidup saudara. Tapi yang menghambat adalah segala pelanggaran dan dosa. Karena itu waktu engkau berseru, engkau jangan lupa datang dan mendekat dan berkata, Tuhan, aku berseru tetapi kalau ada hambatan di dalam dosa dan perbuatan, Tuhan ampunilah, ampunilah, ampunilah. Oh, aku mau beres di hadapan Tuhan sehingga seruanku tidak terhalang. Aku ingin engkau berhenti di hadapanku seperti engkau berhenti di hadapan kedua orang buta ini.
saudara tahu ketika Tuhan berhenti di hadapanmu, Dia akan bertanya ini, apa yang kau mau aku lakukan? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Kalau hari ini engkau tidak buta, hari ini mungkin engkau perlu berkata, supaya utangku lunas Tuhan, supaya anak-anakku bisa mendapatkan pendidikan yang layak Tuhan, supaya masa depan karirku lebih baik Tuhan, supaya keluargaku dipulihkan Tuhan. Oh, supaya yang mustahil di hadapanku menjadi tidak ada yang mustahil. Oh, karena itu ku berseru kepadamu, aku memohon pertolonganmu Tuhan Yesus. Tolong aku, tolong hamba-Mu. Aku berseru, memanggil nama-Mu, Yesus. Haleluya. Yesus, pada-Mu Kau tuh
Tuhan itu Raja kita. Dialah Allah. Dia pahlawan kemenangan kita. Dia menara perlindungan, kota benteng. Ketika kita berseru kepadanya, dia mendengarkan kita. Dialah yang berjanji, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dia yang berjanji, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Dan kita semua hari ini sedang mendekat ke takhta kasih karunia-Nya, karena kita percaya di takhta kasih karunia-Nya lah kita akan menerima pertolongan, mujizat, kekuatan, kemenangan, pemulihan, terobosan dalam hidup kita. Karena itu hari ini Tuhan, bawa hidup kami, kami bawa korban syukur kami, penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah rasa syukur kami Tuhan. Sebab hanya Kau saja Tuhan yang layak. Kami ingin berkatakan ini Tuhan, cepat atau lambat setiap lutut akan bertelus. Yes. Sabang Merauke Miangas Pulau Rote akan datang menyembah kepadamu, bahkan dari pulau-pulau akan terdengar pujian, pengagungan. Sebab hanya namamu yang besar, hanya namamu lah yang menyelamatkan, nama Yesus. Karena itu lawatlah bangsa kami Tuhan, lawatlah bangsa-bangsa sekitar kami Tuhan, di mana umat Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Berkat mujizat kemenangan, pemulihan turun menyertai dan memberkati bangsa. Berkati para pemerintahan kami dalam masa transisi ini Tuhan, menuju presiden baru dan wakil presiden yang baru.
semua anggota parlemen yang akan ditetapkan Tuhan, yang sudah ditetapkan Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan, sertailah supaya negeri kami boleh makmur jaya perkasa dalam masa-masa yang akan datang. Bagi Tuhan segala pujian, kami bersyukur untuk hari ini. Berkati gereja, bapak-bapak rohani kami yang mendoakan, mengayomi kami, mengerahkan kami, memberikan kami makanan rohani. Berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Berkati keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Sertai dan pagari bentengi dengan kasih setia-Mu. Kami percaya seluruh hidup kami dan keluarga kami aman di dalam tangan-Mu. Karena itu saudaraku, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat roh-Nya bersama dengan kita. Roh Kudus menyertai kita. Dan terima berkat-Mu hari ini. Berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuasa, kekuatan, kemenangan dalam roh-Nya yang kudus menopang, menguatkan dan menyertai hidup-Mu, keluarga-Mu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan, amin.